sekolah pahlawan di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh tepat pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan Minggu 17 Agustus 2020 dini hari. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hasanuddin selaku Inspektur Upacara, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh serta Wali Kota Banda Aceh dan seluruh peserta mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Selain itu, jumlah peserta renungan suci juga dibatasi. Untuk diketahui bersama, di TMP Banda Aceh bersemayam sebanyak 400 orang pahlawan yang terdiri atas angkatan bersenjata 384 orang, pegawai sipil 4 orang, pejuang rakyat 7 orang, pahlawan tak dikenal 5 orang. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hasanuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Acara diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah gugur. Selanjutnya, Pangdam membacakan naskah apel kehormatan dan renungan suci. Kami yang hadir pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2020 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, pada upacara untuk memperingati akan jasa-jasa pahlawan angkatan bersenjata 384 orang, pegawai sipil 4 orang, pejuang rakyat 7 orang, pahlawan tak dikenal 5 orang, menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara tempuh adalah jalan bagi kami anda. Kami berdoa semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang sewajarnya. Pada Aceh, 17 Agustus 2020, pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, atas nama yang hadir dalam upacara, kami, Inspektur Upacara, tanda tangan Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI.